Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia yaitu Verrel Bramastra, di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Jumat 3 Februari di tahun 2023. Dan menariknya pada hari itu nama dari Atala Naufal bersama Verrel Bramastra telah berada di kota Jakarta, dan nama dari Atala sesampai di Jakarta menghabiskan waktu bersama adik tercintanya yang mempunyai nama Hablu ya teman-teman. Sedangkan nama dari Verrel Bramastra melakukan aktivitas yaitu pergi ke tempat ibadah yang ada di kota Jakarta, dan Verrel mengatakan sebaik-baiknya tempat meminta yaitu berada di tempat ibadah teman-teman, dan selamat hari Jumat semua. Dan hal ini bukan terjadi sekali ataupun dua kali, hal ini terjadi berkali-kali. Seakan-akan nama dari Verrel Bramastra mulai mendekatkan kepada sang pencipta, karena Verrel Bramastra mempunyai permintaan ataupun sebuah permohonan secara khusus ya teman-teman. Lalu apakah permintaan tersebut mengenai Verrel Bramastra bersama seseorang? Kenapa? Karena pada postingan terbaru dari Verrel Bramastra di Instagram Story, Verrel mengatakan, coba kalau ada. Dan di sini seakan-akan Verrel Bramastra mengharapkan ada seseorang yang datang ya teman-teman ketika Verrel Bramastra berlibur di Pulau Bali. Meskipun perkataan ini seringkali diungkapkan oleh Verrel Bramastra, tetapi bedanya adalah kalau dulu Verrel hanya mengungkapkan saja, tetapi beberapa minggu ataupun bulan ini nama dari Verrel Bramastra selain mengungkapkan, Verrel juga lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta ya teman-teman. Atau jangan-jangan nama dari Verrel Bramastra mendekatkan kepada sang pencipta, karena pada bulan Maret di tahun 2023 nama dari Verrel Bramastra, Atala Naufal dan juga Fena Melinda akan berangkat umroh ya teman-teman. Jadi bagaimana menurut teman-teman, kira-kira apa permintaan dari Verrel Bramastra? Lalu pada saat yang bersamaan Verrel Bramastra memberitahu kepada publik bahwa akan ada sesuatu yang besar akan datang ya teman-teman. Dan di sini ada sebuah logo dari Verrel Bramastra, entah logo ini bermaksud mengenai manajemen dari Verrel Bramastra atau seakan-akan nama dari Verrel Bramastra akan mendirikan manajemen artis yang dibawahi oleh Verrel Bramastra, atau itu hanyalah sebuah tempat semacam klub gitu ya teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini, kira-kira apa yang akan dibuat oleh Verrel Bramastra, dan kenapa nama dari Verrel Bramastra mengatakan bahwa akan ada sesuatu yang besar yang terjadi di masa yang akan datang.